Pas. Canggih, mamai. Masya Allah. Ayo, ayo kabur. Gempa dengan magnitudo M7,5 berdampak pada kerusakan sejumlah rumah warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Fenomena ini berlangsung pada Selasa, 10/1, pukul 04.47 waktu Indonesia Barat atau pukul 02.47 waktu setempat. Pusat Pengendalian Operasi BNPB terus memantau dan melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang terdampak gempa. Data sementara hingga hari ini, 10/1 pukul 08.13 waktu Indonesia Barat, sebanyak 15 rumah warga Kepulauan Tanimbar mengalami kerusakan, dengan rincian 1 rumah rusak berat, 3 rusak sedang dan sisanya masih dilakukan penilaian tingkat kerusakan. Selain rumah, fasilitas pendidikan SMP Kristen Somlaki dan SMA Negeri 1 Somlaki, Tanimbar Selatan, mengalami kerusakan. Sedangkan dampak korban, BPBD setempat menyebutkan 1 warganya luka-luka. Berdasarkan informasi BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, guncangan gempa dirasakan kuat oleh warga sekitar 3 hingga 5 detik. Terjadi kepanikan saat gempa berlangsung sehingga warga keluar rumah. Pasca gempa, BPBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan koordinasi dengan aparat desa dan kecamatan. Di samping itu, petugas mengimbau warganya untuk tetap waspada. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Sebelum kembali ke dalam rumah, warga diminta untuk memastikan kondisi struktur bangunan pasca gempa. Tetap waspada terhadap potensi gempa susulan. Dampak korban jiwa dapat dipicu bukan karena fenomena gempa tetapi reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa. Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023, 4 aktivitas gempa bumi susulan aftershock dengan magnitudo M5,5, M4,8, M4,5 dan M4,1. Parameter update dengan magnitudo M7,5. Episenter gempa terletak pada koordinat 7,37 derajat LS, 130,23 derajat BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 136 km arah barat Laut Maluku Tenggara Barat, Maluku pada kedalaman 130 km. Merupakan jenis gempa menengah akibat adanya aktivitas subduksi laut Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik, thrust fault. Kerusakan tidak signifikan. Selain itu, warga diminta untuk tidak mudah terpancing oleh berita palsu atau hoaks yang biasanya tersebar melalui media sosial. Pastikan informasi terkini pasca gempa dari BMKG, BNPB ataupun BPBD setempat.